Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca semua. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah Muhammadur Rasulullah Muhammad itu pesuruhnya Allah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah dalam tiap-tiap kerlipan mata dan nafas yang keluar masuk berbilang-bilanglah ilmu Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil Memadalah Allah bagi kami Tuhan sebagai wakil Ni'mal maula Sebaik-baik Sebaik-baik Tuhan Wa ni'man nasir Dan sebaik-baik yang memberi pertolongan Ya mu'allima Ibrahim Mal hikmata allimni Wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah maka alimkan kami Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak Tuhanku baca Kepadamu maksud pengajianku dan tujuan kehidupanku dan hanya keredaanmu yang aku tuntun. Karuniakanlah kepadaku kasih kepadamu dan mengenali dirimu. Allahumma سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا Ya Allah ya Tuhan kami sejahterakan bagi kami akan Ramadan yang lalu dan sampaikan kami pula pada Ramadan yang akan datang dan sejahterakan Ramadan kami yang mudah-mudahan apa yang kami tinggalkan dalam Ramadan baru-baru ini diterima semuanya daripada kami Amin Allah Amin Pertamanya Alhamdulillah
puji-pujian dan kesyukuran terus-menerus dirafak dan dipanjatkan kepada Allah Jalla wa'ala, Tuhan yang tak dapat tidak, yang masih lagi memuliakan oleh dia kepada kita sehingga pada pagi ini, yang Alhamdulillah bermula tanda kemuliaan Allah Ta'ala itu dihadirkan kepada kita dalam satu majlis ilmu. Yang mudah-mudahan Muslimat, dengan apa yang kita hadiri, dengan datangnya kita pada hari ini, apa yang kita dengari mudah-mudahan diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila mana kefahaman itu masuk, mudah-mudahan disertakan juga faham itu dengan keyakinan. Tak nak mengaji dah faham tapi tak yakin. Biar yang faham itu membawa kepada keyakinan. Dan yang ketiga, bila mana faham tu telah ada, yakin tu telah terbit, mudah-mudahan ya Allah, Engkau takdirkan pula kepada kami dengan pengamalan, kerana dengan beramal lah merupakan landasan ataupun perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Itu yang pertama. Yang keduanya, Alhamdulillah, dalam pejam celik kehidupannya kita Muslimat dan tuan-tuan yang alim, dalam tak sedar kita dah masuk kepada bulan Zulqa'idah. Dan afwan lakum, kalau sebentar tadi Muslimat masih mendengar daripada hamba, hamba membaca bacaan selepas doa-doa selepas daripada Ramadan. Kenapa doa ni hamba baca? Hamba bagi satu dalil yang paling kuat. Sebelum daripada Ramadan, berapa bulan kita bersungguh-sungguh minta dengan Allah untuk sampai kepada bulan Ramadan? Berapa bulan? 2 bulan, betul? Nabi ajar kita doa Rejab, Nabi ajar kita doa Syaban. Pagi, petang, siang, malam kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah Rejab kami, berkatilah Syaban kami. Yang kita nak yang nombor 3 tu. Wa ballighna Ramadan, Kau sampaikan kami, Kau jejakkan kami, Kau hidukan kami, Kau baukan kami ke dalam kemuliaan ya Ramadan. Maka bila mana 2 bulan bersungguh-sungguh kita minta kepada Allah Jalla wa'ala, maka hamba nak tanya Muslimat yang alim, tuan-tuan yang alim, yang soalan ni kita tak perlu jawab. Kita dah sampai ke belum? Dah masuk ke dalam bulan ya Ramadan. Dan duka cita dikhabarkan, bila mana kita keluar daripada Ramadan, diuji dengan keseronokan, makanan, kerinduan dan sebagainya, kadang-kadang kita lupa nak berpaling kepada Ramadan yang telah kita tinggalkan. Sedangkan kata Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, doa yang hamba baca tadi, ada setengah sahabat mengamalkan hampir 3 bulan. Kalau sahabat yang hakor tu 6 bulan. 6 bulan kita tak mampulah sebab amalan kita masih lagi banyak yang lain kita nak buat. Sebab tu, hamba mendidik sahabat-sahabat hamba, hamba mendidik pelajar-pelajar pondok hamba, kita buat sekurang-kurangnya 2 bulan. Sebagaimana 2 bulan sebelum daripada Ramadan kita berdoa, Ya Allah, berkatilah Rejab aku, berkatilah Syaban aku, dan sampaikan aku pula kepada bulan Ramadan. Selepas daripada Ramadan, kita tiun lagi 2 bulan. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, Kau sejahterakan Ramadan yang aku baru keluar baru-baru ni. Wasallim Ramadan lana. Ya Allah, Kau sampaikan aku pula pada Ramadan yang akan datang. Watasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, Kau sejahterakan Ramadan kami. Yang besar nombor 3 tu. Mudah-mudahan apa yang kami tinggalkan daripada sekecil-kecil amalan sehingga sebesar-besar amalan, mutaqabbala. Jangan lupa hari-hari minta kepada Allah agar Allah Ta'ala kabul, agar Allah Ta'ala terima. Kerana apa? Kerana baginda Nabi SAW sendiri angkat tangan. Nabi surrender. Nabi kata, kalau bulan lain aku berani garanti. Sekecil-kecil amalan tuan-tuan lalu nanti nampak sampah angkat, paling kurang Allah Ta'ala bayar 10 darajat. Paling banyak Allah boleh bayar sampai 700 darajat. Selain daripada Ramadan. Bahkan kata Nabi, illa Ramadan, malaikat Ramadan aku angkat tangan. Aku tak tahu berapa banyak kebajikan yang Allah Ta'ala beri, setiap ketaatan yang Allah Ta'ala terima dalam bulannya Ramadan. Sebab itulah Muslimat dan tuan-tuan yang alim, kalau boleh, proses yang kita dah buat sebelum daripada Ramadan, kita lanjutkan selepas daripada Ramadan. Agar ingatannya kita,
kegembiraannya kita, keseronokannya kita yang telah kita tinggalkan pada Ramadan yang lalu, mudah-mudahan sentiasa mengharumi setiap kehidupan dan perjalanannya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang kedua. Ada? Jadi mana-mana yang tak hafal doa tadi, boleh cari dalam Google, ataupun sekali lagi hamba up balik siapa yang sentiasa follow Facebook hamba, page Irwan Zahuri. Nanti hamba akan up balik doa tu, Allahumma sallimna li Ramadan. Mudah-mudahan kalian boleh salin, boleh tulis dan boleh hafal untuk dijadikan amalan dalam berbaki bulan Zulqa'idah. Ha, jadi kita target buat dua bulan, Syawal dan Zulqa'idah. Jelas ke jelas? Baik, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga. Bila mana kita berbicara perjalanan selepas daripada Ramadan, nescaya ada yang iman yang makin bertambah, ada yang iman yang masih lagi tak berubah. Bila mana kita berbicara perjalanan selepas daripada Ramadan, ada amalannya makin dipertingkatkan. Dah, bahkan ada amalannya duk lagu tu lah. Dah, masih lagi tiada perubahan. Jadi kadang-kadang muslimat dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila mana kita mengetahui kekurangannya kita, kelemahannya kita, tiada perubahannya kita dalam amalan yang kita lakukan, sebagaimana kata ulama, barang siapa hendak memastikan Ramadannya berjaya, maka tak dapat tidak ada kesinambungan, ada peningkatan selepas daripada Ramadan. Namun kita tak mampu ukur semuanya pada hari ini. Cuma apa yang hamba nak bincangkan dengan muslimat dan tuan-tuan yang alim yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila mana kita merasakan kadang-kadang kehidupan kita masih lagi tak berubah. Masih lagi tak berubah. Jadi apakah strategi yang perlu kita belajar? Kerana tuan-tuan hidup sebagai manusia, bila sebut strategi ni, strategi sentiasa berubah tak? Berubah. Dalam nak mendidik anak, aku buat cara ni tak jadi. Jumpa pula tok guru tu, dia bagi pula pendapat begini, begini, begini. Kita try setahun, tak jadi pula. Jumpa pula ustaz motivasi contoh. Masalan, dia bagi pula kaedah begini, begini, begini. Kita cuba lagi dengan niat mudah-mudahan dengan kita mengetahui selok-belok apa tu, strategi yang kita lakukan, mudah-mudahan dia menghasilkan keberjayaan. Jelas ke jelas? Baik. Jadi apa yang hamba nak gambarkan pada hari ini muslimat dan tuan-tuan yang alim? Bila mana kita menyebut istilah, kadang-kadang dalam kehidupan ni tak nampak perubahan yang begitu banyak. Jadi antara strategi yang kita boleh belajar juga pada hari ini, bila mana kita berusaha nak berubah dan nak menjadi lebih baik dengan niat amalan makin bertambah, kita perlu mengenali pula siapakah musuh-musuh yang menyebabkan kita meninggalkan ibadah. Ada? Poin dia apa dia kita nak bahas pada hari ini? Kita nak kenal siapa musuh kita. Apa yang dia buat dan macam mana aku nak lawannya. Boleh faham apa kita nak bincangkan pada hari ini? Nak kenal musuh. Macam baginda Nabi SAW, kadang-kadang kan setengah peperangan, Nabi suruh sahabat menyamar. Dah, pergi masuk dekat dalam kawasan musuh, tengok apa senjata yang mereka ada, kekuatan mereka, kelemahan mereka, menyamar. Suruh masuk dekat dalam kawasan musuh. Begitu juga kehidupannya kita. Kadang-kadang bila mana kita tak mengenali musuh, bila mana kita tak tahu apa yang musuh nak buat kepada kita, dan macam mana kita ada senjata nak melawan kepada musuh, kadang-kadang sebab itu juga antara faktor utama kita tak mampu berubah atau menjadikan kehidupan kita lebih baik. Jelas ke jelas? Jadi dalam nak memahami musuh pada hari ini, hamba akan berkongsi dengan muslimat. Hamba bukan nak mengajar, hamba bukan tok guru, hamba bukan ustaz, belum start lagi pun, setakat nak bersembang. Nah, ini pun dipanggil bidan terjun. Allahumma salli ala Muhammadin. Sepatutnya hari ini ustaz apa? Ustaz Firdaus dah minta diganti dah. Allahumma salli ala Muhammad. Hamba kata ilmu tak ada. Dah, hari tu ustaz mengajar sedap, itu ilmu hari tu. Lah ni dah habis dah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Jadi insya-Allah pada hari ini hamba ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan muslimat yang alim satu nasihat daripada khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Boleh tulis nama sahabat ni. Al-mubashirina fil jannah, confirm syurga. Kita bau syurga belum tahu. Ini nasihat yang kita dengari daripada anak murid Nabi SAW yang telah confirm syurganya, yang bernama Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dah?
Supaya apa? Kita nak kenal siapa musuh kita. Kemana dia nak tarik kita. Dan apa senjata yang kita nak perlukan. Supaya kita boleh meng-adjust balik. Di manakah perjalanan kita tengok tak boleh berubah, cuba adjust. Try and adjust, bukan try and error. Dah, yang tu sampai bila-bila tak habis. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Try and adjust. Try tak jadi, adjust. Ni try error. Habislah. Putus tengah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, inna iblisa qa'imun amamaka wal nafsu an yaminik wal hawa an yasarik wal dunya min khalfik wal a'da an hawlik wal jabbaru fawqak fa iblisu la'anallahu yad'uka ila tarki dunya wal nafsu tad'uka ila al-ma'siyati. Sabar dah, hang baca Arab dulu. Wal hawa yad'uka ila syahwat wad dunya tad'uka ila al-ikhtiyariha ala al-akhirati wal a'da anggota tad'uka ila zunub wal jabbaru Allah yad'uka ila al-jannati wal maghfirah. Qala Allahu ta'ala ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati. Faman ajaba iblisa dhahaba anhu ad-din wa man ajaba an-nafsa dhahaba anhu ar-ruh wa man ajaba al-hawa dhahaba anhu aqlu wa man ajaba ad-dunya dhahaba anhu al-akhirah wa man ajaba al-a'dha dhahaba anhu al-jannah wa man ajaba Allahu ta'ala dhahaba anhu as-sayyi'ah wa nala jami'al khairat. Baik. Mafhumnya begini. Tak usah pening, hari ini hamba nak kongsi dengan tuan-tuan serta dengan formula dan kaedah. Hamba garanti insya-Allah kalau Tuhan bagi faham, semua yang keluar daripada pintu ni akan faham. Akan faham. Apa yang nak digambarkan oleh Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar nak gambarkan kepada kita, dalam kehidupan kita ni ada 6 perkara yang akan menarik kita kepada 6 perbuatan. Daripada 6 kita nak bincang 5 sebab yang ke-6 tu Allah. Yang ke-6 tu Allah. Yang ke-5 ni semua musuh. Jadi kita akan bincangkan 5 musuh yang akan menarik kita kepada 6 perbuatan, kepada 6 kejahatan. Kita kena kenal musuh ni siapa dia. Bila kita kenal musuh, dah tahu nak tarik kita ke mana, kita belajar pula apa senjata aku nak guna. Faham ke faham? Dan musuh ini, hamba menggunakan formula indah. Tulis. Hamba tak baca dalam bahasa Arab, kita nak terus straight forward untuk membincangkan agar matlamat kita nak faham. Tulis je indah. I-N-D-A-H. Itu formula yang pertama. Kita ada 3 formula hari ni. Apa dia indah? Dah? Di hadapan kita, I. Semua buat dekat depan, I. Belakangan, N. Ha. Tulis ke? Dia pusing macam ni. Semua tengok depan. Tak payah tulis, tak apa. Di hadapan, I. Belakangan N, di belakang D, di tengah-tengah A, belakang kiri H. Boleh faham? Indah. I, N, D, A, H. Saya ulang balik. I, N, kanan, pusing ke kanan. I, N, belakang D, tengah-tengah A, belakang kiri H. Kita akan dapat satu formula, indah. Baik. Siapa yang indah sangat duk ikut kita ni pagi petang siang malam? Nama sedap, indah. Di hadapan kita, I, iblis. Tulis. Di hadapan kita, A, iblis. Inna iblisa qa'imun amamaka. Nanti hamba ajar kaedah macam mana kita nak bawa dia orang ni sentiasa. Eh, kena bawa sebab mereka ni tak akan lari daripada kita. Itu janji daripada Allah. Baik. Di hadapan kita tulis dahulu I, iblis. Ib, iblis. Yang kedua apa tadi? Okey, dah hafal. Tengok ni formula. N, nafsu. Kita kena heret dia pagi, petang, siang, malam. Dah? Tapi sebelum dia nak heret kita, kita heret dia dahulu bawa kepada Allah. N, nafsu. Kata Sayyidina Abu Bakar, wan nafsu an yaminik, kanan. Belakang, di, tulis dunia. Wad dunia an khalfik, dunia dekat belakang kau, kata Sayyidina Abu Bakar. Dunia duk belakang. Ha, tengok apa kerja mereka, nanti kita bincangkan. Wal a'da'u an hawlik,
Tengah-tengah apa dia? A, tulis anggota. Tubuh badan ni, anggota ni. Ha, dah? A, anggota. Belah kiri apa tadi? Betul. Wal hawa an yasarik. Belah kiri, hawa. Beda dah nafsu dengan hawa. Nafsu kerja dia lain, hawa kerja dia lain. Nafsu dia tarik kepada benda lain, hawa dia tarik kepada benda lain. Jadi muslimat dan tuan-tuan yang alim dapat satu formula hari ini sebagaimana yang diajar oleh Khalifah Bakar As-Siddiq, indah dan di atas Allah. Ha, yang tu tak tulislah, yang tu kita faham. Yang tu akhir sekali. Yang akan menarik kita kepada syurga, yang akan menarik kita kepada maghfirah Allah Jalla wa'ala. Namun sebelum nak ditarik, perlu kita memahami, mengenali musuh dahulu. Apakah formula yang kita pelajari pada pagi ini? Indah. I-N-D-A-H. I apa dia? Iblis. N apa dia? Nafsu. D apa dia? Dunia. A apa dia? Anggota. H apa dia? Allah dan alim. Sekejap je alim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mengaji bukan payah kalau betul kaedah. Baik. Bila mana kita memahami lima benda ni ada. Di atas, sebagaimana kata Sayyidina Abu Bakar, wal jabbaru fauqaka. Dan jabbar, jabbar tu Allah lah berada di atas. Maka sebelum kita nak menghurai lebih lanjut, berkenaan lima musuh yang sebentar nanti akan tarik kita ke mana kehala yang mereka nak tarik, dan kita akan belajar apakah senjata yang perlu kita nak guna bagi nak memerangi mereka ini. Sebelum daripada itu, hamba nak bawa muslimat dan tuan-tuan yang alim kepada muka surat yang lain dahulu. Supaya apa? Hamba nak didik muslimat macam mana kita nak bawa mereka ini. Muslimat kena faham kaedah. Maksud hamba macam mana kita nak sentiasa berada dengan mereka, ataupun macam mana kita nak merasakan mereka sentiasa berada dengan kita. Maka di sini memerlukan psikologi ataupun kekuatan kefahaman akal yang begitu besar. Dalam kaedah tasawuf, dia tulis istilahnya tasawur. Tulis. Tasawur. Dah? Nanti kalau hamba tanya siapa-siapa yang pernah mengalami keadaan ini, tolong bagi respon. Supaya apa? Supaya yang lain pun dapat faham. Apa makna tasawur ni? Sekejap dah, yang ni muka surat lain. Tak usah pening. Hamba buat pelan-pelan ni. Muka surat tadi kita letak tepi sekejap. Yang ni hamba nak bawa muka surat lain. Supaya macam mana kita nak pastikan mereka ni sentiasa ada pada ingatannya kita. Supaya kita tak lupa mereka ni ada. Mereka ni ada. Mereka ni ada. Dekat depan iblis. Belakangan. Belakangan. Nafsu dekat belakang. Dunia dekat tengah-tengah. Anggota dekat belah kiri. Hawa. Duk ikut kita pagi, petang, siang, malam 24 jam. Jelas? Letak tepi sekejap. Baik. Hamba nak ajar kaedah tasawur. Tasawur ni apa? Dalam bahasa saintifiknya dipanggil imajinasi. Imajinasi. Imajinasi ni, dia pecahan daripada bahagian angan-angan. Cuma muslimat dan tuan-tuan yang alim kena bedakan perkataan angan-angan dan berangan. Kena beda. Mana yang diharuskan, mana yang diharamkan. Mana yang dibolehkan, mana yang ditidakkan. Macam mana yang dikatakan angan-angan yang harus, macam mana dikatakan angan-angan yang boleh, iaitu kita memikirkan satu benda yang kita boleh pakai, yang kita boleh capai. Itu dipanggil angan-angan ataupun cita-cita. Macam mana tasawur yang dilarang dalam agama, duk tasawur, duk fikir, duk berharap satu benda yang memang tak boleh capai. Macam mana sejarah Mak Jenin? Dia berangan nak jadi apa? Siapa ingat sejarah dia? Ha? Mak Jenin? Ha? Berangan nak jadi anak? Anak raja. Kita ni darah daging marhain, masalan. Ha, darah daging orang biasa. Berangan nak jadi darah daging anak raja. Pada adat boleh jadi tak? Tak. Melainkan hidup mati balik. Terbalik pula. Melainkan mati hidup balik. Bak kata orang Cina. Hidup mati, hidup mati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Maknanya, kalau kita berangan satu benda yang kita memang tak boleh capai, itu dipanggil angan-angan yang dilarang. Tapi kalau kita memikirkan, kalau kita tasawur, kalau kita cuba letakkan kepada minda kita satu benda yang tak dapat tidak, benda tu yang kita boleh capai, maka itulah dipanggil satu cita-cita yang begitu indah. Sebagai contoh, muslimat dan tuan-tuan nak dengar satu cerita tak? Dah. Mengaji ni kalau baca kitab pun straight sangat, nanti pening.
Dah? Sebab tu ingat, cuba salin poin ni. Bila sebut bab cerita, tulis satu poin sudah. Dalam Al-Quran, ulama' kaji, 60% isi kandungan Al-Quran merupakan cerita. 60% cerita. Kenapa 60% cerita? Sebab cara Allah Ta'ala nak didik Nabi, cara Allah Ta'ala nak tarbiyah Nabi, cara Allah Ta'ala nak fahamkan Nabi, cara Allah Ta'ala nak ajar Nabi, kebanyakan dengan cerita. Sejarah Nabi Adam, sejarah Nabi Musa, cerita Nabi Nuh, betul ke betul? Sebab itulah Muslimat, kalau kita kadang-kadang dalam keadaan kehidupan yang sementara, bila mana kita rasa down, cari cerita yang boleh kuatkan semangat balik. Allah Kak Jah, hilanglah 1,000. Alah, baru 1,000. Kak Jah hari tu hilang 5,000, tak membebel pun. 5, aku baru 1,000. Rasa gah sikit dah. Baru 1,000 hilang. Masalan. Jadi maknanya kehidupan kita ni kadang-kadang memerlukan cerita untuk motivasi. Jadi hamba nak share sikit cerita macam mana tasawur ni. Yang cerita ni bukan satu cerita omong-omongan. Muslimat boleh cuba atas diri sendiri. Sebelum nak cuba dengan anak, sebelum nak buat dengan orang, orang lain. 3 minggu lepas, hamba dijemput di Matin, Ustaz Yusaini. Dah? Dijemput hamba untuk buat motivasi sikit, walhal hamba tak pandai. Tapi dah Tok Guru panggil, kita ni anak murid kena pergilah. Ada lebih kurang 60 pelajar dia, 60. 40 pelajar laki-laki, 20 pelajar perempuan. Pelajar laki-laki ni bekas Mat Tafiz di Matin. Matin tu di Perlis. Perlis, ada. Mereka dah belajar di Matin. Kemudian Ustaz Yusaini dah hantar di tempat-tempat yang luar. Ada yang dah pergi Indonesia dan sebagainya. Cuma ada yang selang setahun, dua tahun. Bila Ustaz Yusaini tengok perubahan mereka, tak memberansangkan. Maka Ustaz Yusaini panggil balik 40 pelajar laki-laki ni untuk mereka dimotivate sekejap. Dan Ustaz Yusaini nak hantar mereka dekat Timur Tengah. Dah baru pergi baru ni. Ada yang hantar pergi Ribat Al-Fatah dan sebagainya di Yaman. Maka bila mana hamba dijemput pada hari tu, dah, hamba fikir macam mana nak ajar budak-budak ni. Padahal diorang mengaji belaka. Cuma Allah Ta'ala bagi ilham, kita buka balik buku-buku yang kita belajar. Maka hamba didik mereka, hamba gambarkan kepada mereka, hamba ajar kepada mereka macam mana ilmu tasawur. Macam mana ilmu tasawur. Dan kita bagi bukti, kita bagi dalil, kita bagi hujah, kita bagi nas. Yang benda ini datang daripada ugama. Dah? Sebagai contoh, hamba nak tanya tuan-tuan dan alim, macam mana dia kata ilmu tasawur ni? Siapa yang pernah diajar? Jangan malu untuk angkat tangan. Takut hamba seorang je pula yang pernah belajar ilmu ni. Allahumma salli ala Muhammad. Dulu waktu mengaji di pondok, dah? Setiap kali nak balik ke kampung, tu guru akan pesan, sebelum nak berjalan, pejam mata dulu, bayangkan yang kita dah sampai betul-betul dekat depan rumah. Bayang, tasawurkan. Bayang kita dah sampai betul-betul dekat depan rumah. Lepas tu tengok bini duk lambai. Anak-anak duk berlari kepada kita. Dah? Kita pun keluar daripada kereta, tutup kereta. Dah? Masuk dalam rumah dan sebagainya. Maka bila mana kita dah rasa momen tu berlaku, buka mata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahimajraha wa mursaha. Maka mulakan perjalanan. Siapa pernah belajar ilmu ni? Tak pernah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kata malu aku seorang ni. Biarlah. Dak gambaran yang hamba nak beri, paham ni, dia dipanggil ilmu tasawur. Macam mana membayangkan sesuatu yang kita nak capai dalam keadaan kita dah capai. Kita membayangkan satu benda yang kita nak capai, yang benda tu seolah-olah kita dah capai. Benda ni muslimat kalau kita buat dan kalau kita pinkan dalam kepala kita, ia akan menjadi satu benda, hala tuju yang begitu kuat. Selagi mana aku tak capai tempat ni, aku tak capai momen ni, aku tak capai masa ni, aku akan berusaha. Maka pelajar-pelajar 40 orang tu, setiap seorang hamba bagi kerja. Dan mereka kena tunaikan ketika tu juga. Hamba bagi satu tarikh. Contoh, tanya mengaji dekat mana? Ustaz Yus akan hantar dekat Ribat Al-Fatah. Dah? Ribat Al-Fatah di Yaman. Berapa tahun? Mengaji sana 4 tahun. 4 tahun kita buatlah tarikh 14.40, 41, 42, 43, 44. Ataupun 2019, 2020, 21, 22, 2023. Saya bagi dia satu tarikh. 2023, bulan, biasa kalau di Yaman dia akan cuti start nak bulan masuk Ramadan. Start nak masuk Ramadan. Saya bagi mereka satu tarikh. 10 Syaban, Rejab Syaban. 10 Syaban, pukul 4 petang.
pada 2024, waktu tu entah buat apa. Boleh faham? Saya nak mereka sebut dengan detail. Pukul 4 petang pada 10 Syaban 2024, waktu tu entah buat apa. Ha, ada yang mengaji, ada yang Ustaz Yusani akan hantar dekat tempat Syekh Nuruddin di Janda Baik. Maka dia pun jawab, Ustaz, waktu tu saya mengaji, tengah mengaji depan Syekh. Saya tanya dia, handuk mana? Kiri, kanan? Kiri. Sebelah kanan ada siapa? Tak ada siapa. Jangan tak ada siapa, bawa kawan-kawan lain sekali dalam mimpi tu. Bawa sekali. Ha, ada, ada, ada. Belah kanan dia ada Muhammad. Belah kiri ada Fatih. Katanya dia. Ha, dah. Dia cerita, waktu tu entah pakai baju apa? Baju macam ni. Kain macam ni. Nampak Syekh tak? Nampak. Waktu tu Syekh sedang pakai baju apa? Begini. Mengaji tu mengaji apa? Tengah mengaji kitab Asitin Masalah. Muka surat berapa? Muka surat 60. Nampak tak? Nampak. Pernah tengok kitab Siti Masalah? Tak pernah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak apalah. Yang penting kita nak belajar mereka imajinasi dahulu. Satu benda yang begitu indah, satu momen yang begitu indah, supaya mereka rasa benda tu mereka dah capai. Dah? Lepas tu saya kata dengan dia, waktu tu apa berlaku? Syekh tengah hurai kitab Siti Masalah. Muka surat berapa? 30. Tukar muka surat. Sebab nak habis dah kan? Betul tak? Nak tasawur tu biar original. Buat kata muka surat 148, dekat-dekat nak khatam dah. Dah buat bayang begitu. Dah? Lepas tu apa berlaku? Lepas tu pula, bila dah habis kitab hari tu, saya jumpa Syekh. Dah? Sebab ialah bulan Syaban tu nak habis dah, nanti Ramadan kami nak balik. Jadi hari tu saya suruh dia bayangkan imajinasi, satu tasawur, satu benda, supaya apa? Nanti saya nak suruh buat pula dua perkara. Setakat ni faham? Hak pelajar dok ribat pula. Ada lebih kurang 6 orang akan pergi ke Darul Mustafa. Dah? Saya bagi tarikh yang sama, 10 Syaban pukul 4 petang. Dah? Gambarkan satu momen yang begitu indah, yang seolah-olah kita dah duduk situ. Entah buat apa? Saya tengah duduk dalam rumah Habib. Oh. Dalam rumah Habib. Tengah buat apa? Tengah picit kaki Habib. Oh. Dah? Habib bagi pula. Bagi sebab saya dah pelajar 4 tahun. Oh, sombong. Tak apa dah. Yang penting dia jawab. Saya nak momen tu hidup pada akal dia, pada minda dia. Dah? Kaki kiri ke kaki kanan? Kaki kanan. Dah? Habib waktu tu pakai jubah apa? Pakai jubah coklat, katanya dia. Dalam rumah bukan Habib pakai t-shirt je. Dah, hari tu sebab saya datang dia pakai jubah, masalan. Dah? Bersembang apa dengan Habib? Dah, Habib tanya begini, begini. Saya pun jawab. Agak-agak ingat tak soalan tu? Tak ingat, cuba reka soalan. Reka soalan. Dah? Supaya apa? Saya nak begini. Saya nak gambarkan kepada mereka satu kaedah. Bila mana kita mentasawurkan satu benda yang begitu indah, dalam kadang kita rasa yang benda tu kita dah capai, kemudian kita pinkan dalam kepala. Kita pin. Inilah benda yang aku nak capai, benda yang paling indah, saat yang paling indah, aku berada di hadapan Habib Umar, bersembang dengan Habib Umar, minta nasihat dengan Habib Umar, sebab lagi beberapa minggu nak balik ke Malaysia dah, masalan. Jelas ke jelas? Muslimat dah tentu faham cerita ni. Baik. Bila dah habis kerja yang pertama, maka hamba beri kepada mereka tugasan yang kedua. Dengar dah, tugasan ni penting. Tuan-tuan boleh buat kaedah ni. Cuba. Try. Dah, and adjust. Jangan sebut lagi try and error. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Setelah mereka tasawurkan, maka mereka diberi sehelai seorang kertas dan saya suruh mereka tulis sebagaimana momen yang entah sebut tadi, tulis dengan real. Apa yang berlaku setiap detik, setiap saat. Tulis, 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 tulis. Dan kertas tu semua saya bawa balik. Nak tanya tuan-tuan yang alim, mana dalil, hujah, nas dan faedah daripada cerita ni? Satu soalan yang hamba yakin semua boleh jawab dengan tepat. Tiada keraguan padanya. 10 Syaban 2024. Memang kita tak tahu apa yang akan berlaku. Betul ke betul? Tapi hamba nak tanya tuan-tuan, Allah Ta'ala tahu tak pada 10 Syaban 2024 jam 4 petang, apa yang akan berlaku? Baik. Itu pada ilmu Allah Ta'ala. Soalan yang kedua, pada pukul 4 petang tu, Allah Ta'ala dah tulis ke belum dekat Lauh Mahfuz, apakah yang akan berlaku pada 10 Syaban pukul 4 petang 2024? Allah Ta'ala dah tulis ke belum dekat atas Lauh Mahfuz? Tu. Allah Ta'ala pun tulis dekat atas Lauh Mahfuz. Benda yang dia nak buat 2021, 2022, 2040, 2060.
Allah Ta'ala pun menyurat di atas lauh mahfuz segala tindakan yang Tuhan nak buat. Jelas ke jelas? Kalau Tuhan tulis, salah tak kita tulis? Tak. Impian. Dah? Ini dipanggil gambaran macam mana kaedah tasawur nak merasakan benda tu seolah-olah kita dah capai. Jelas ke jelas? Baik. Jadi artinya, berbalik kepada perbicaraan yang kita bincangkan pada pagi ini, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bila mana kita generate otak kita, yang tak dapat tidak, kita merasakan suatu saat, satu perkara yang seolah-olah benda tu kita dah capai, maka tarik ilmu tadi kepada kepahaman yang kita belajar pada hari ini. Apa dia? Bayangkan di hadapannya kita, iblis sentiasa ada. Ha, dah? Ini dipanggil tasawur. Bawa sentiasa. Di hadapan aku siapa tadi? Apal dah. Belah kanan, nafsu. Belakang, dunia. Tengah-tengah, anggota. Belah kiri, hawa. Maka formula di indah. INDAH. Baik, kita sambung. Jadi kesimpulannya begini, apa yang hamba nak gambarkan, dah? Kadang-kadang dalam saat kita berasa kita tak boleh berubah. Tengok orang lain ibadat makin bertingkat, kita makin duk lagu tu juga, pejam mata sekejap, bayangkan kelima-lima ni ada. Bayangkan kelima-lima ni ada. Depan aku ada iblis, belah kanan ada nafsu, belakang ada dunia, tengah-tengah ada anggota, belah kiri ada hawa. Kelima-lima ni mana silap? Mana silap? Supaya bila mana kita boleh detect manakah kerosakan kereta itu ataupun diri kita ini, dah, ataupun dipanggil kenderaan ini, kita boleh repair. Kalau silap depan, repair depan. Silap belakang, kita repair belakang. Faham ke faham? Sebab tu bawa mereka sentiasa pada kehidupan. Baik. Sambung kepada bicara. Iblis ni nak bawa kita ke mana? Ha? Baru nak baca, sabarlah. Oh, bagus ni. Anak murid yang bagus. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ha. Fal iblisu la'anullahi alaih yad'uka ila tarkid dunya. Yang pertama, bila sebut iblis yang akan berada, bukan akan, memang sentiasa berada di hadapannya kita sebagaimana kata Sayyidina Abu Bakar, dia akan tarik kita ke mana? Ila tarkid dunya. Dia akan meninggalkan kita, dia akan menarik kita meninggalkan dunia. Allahumma salli ala Muhammad. Dia akan tarik kita meninggalkan dunia. Dah? Dia akan bawa kita jauh daripada meninggalkan dunia. Kata Asy-Syaikh Imamuna An-Nawi Al-Bintani. Iblis laknatullah mengajakmu untuk meninggalkan syariat. Dalam Al-Quran dinyatakan bahawa iblis menyesatkan manusia, menerusi segala penjuru seperti mana disebutkan ayat qala fa bima bismillahirrahmanirrahim qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim ila akhir ayat. Artinya iblis berkata, oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan daku tersesat, maka sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka dari menjalani jalanmu yang lurus. Baik. Kalau kita melihat syarah kepada Asy-Syaikh Imamuna An-Nawi Al-Bintani, kerja iblis dia bawa apa? Iaitu yang pertama sekali mengajak kita meninggalkan syariat. Mengajak kita meninggalkan syariat. Nanti hamba akan bagi pula formula yang kedua dan jawabannya yang ketiga. Bila mana dia mengajak kita meninggalkan syariat, bila mana dia mengajak kita tarkid dunia, meninggalkan, afwan, bukan tarkid dunia, tarkid din. Dia meninggalkan agama, maka kita akan dapat formula yang pertama daripada iblis tadi. Apakah akibat kalau kita ikut kepada iblis, maka kita akan hilang agama. Hilang agama. Tulis lu formula yang kedua, nanti hamba jawab. Formula yang kedua, arasa. Arasa. Biarlah dia tak menunjuk apa-apa pun, sekurang-kurangnya bila kita hafal arasa, kita faham. Indah, INDAH. Dah? Dan bila mana kita ikut indah ni, tak seindah namanya. Aha, dah? Akibatnya apa? Kita akan hilang lima benda. A-R-A-S-A. Arasa. Yang pertama kita akan hilang apa? Iaitu kata Asy-Syaikh Imamuna An-Nawi Al-Bintani, siapa ikut iblis, maka hilanglah agama. Hilang agama. A itu maksudnya agama.
Tarkiddin, yada'uka ila tarkiddin. Yang menyeru oleh ia, yang menariklah oleh ia kepada engkau untuk meninggalkan agama. Maka siapa yang ikut iblis, hilanglah agama, hilanglah agama, hilanglah agama. Maka jawabannya muslimat dan tuan-tuan yang alim, apakah senjata yang untuk kita pastikan kita dapat melawan iblis? Formula yang ketiga, yang tu hamba tak bagi, kita akan hurai satu persatu. Tulis yang pertama, ai ilmu. Jawapannya ilmu. Kalau tuan-tuan nak pastikan lawannya kita iblis, macam mana aku nak lawan dia? Jawapannya tak ada jalan lain, tak ada pilihan lain, kena banyak mengaji. Tahniah hamba ucapkan kepada muslimat dan tuan-tuan yang alim. Istiqamah sampai mati. Sebab apa? Hanya dengan ilmu kita ada senjata boleh melawan iblis. Mana dalil, mana hujah? Muslimat tahu tak iblis ni dulu siapa nama dia? Azazil. Tuan-tuan tahu tak dulu Azazil ni apa khoja dia? Kata orang Perak. Yang hebat sangat sampai dia berani minta dengan Allah Jalla, Allah Jalla wa'ala. Berani minta, tak apalah. Dan kau, apa tu, melaknat kepada aku, aku nak minta izin untuk menyesatkan anak Adam ila yaumil qiyamah. Tuan-tuan tahu tak sebab apa dia gedebel sangat? Tahu tak dulu kerja Azazil apa dia? Ha. Siapa tahu tak ada hadiah? Dengar dah. Yang jawapan tu betul dah. Azazil ketua bagi segala malaikah. Dan kerja Azazil sebelum dilaknat oleh Allah Ta'ala, dia menjaga gedung perbendaharaan Allah Ta'ala. Bahasa saintifiknya, bahasa mudah, dia jaga library Tuhan. Dia jaga library Allah Ta'ala. Bahasa Islamnya, kerja Azazil dahulu menjaga gedung perbendaharaan Allah Ta'ala. Bermakna library Allah Ta'ala tu segala benda yang tersudak dekat atas Lauh Mahfuz, pagi, petang, siang, malam dia baca. Pagi, petang, siang, malam dia baca. Sebab tu betul kata ulama, kalau kita jahat, iblis boleh 10 lagi jahat daripada kita. Kalau kita alim, iblis boleh 10 kali alim daripada kita. Betul ke betul? Sebab apa? Habis semua dia study bab kita. Bab makhluk manusia ni dia study. Mana bukti Azazil dah study? Kan mula-mula bila Allah Ta'ala kata nak buat manusia, Azazil lawak jawab apa? Kan mula-mula bila Allah Ta'ala kata aku nak buat satu makhluk bernama Al-Insan, manusia, Azazil kata apa? Ya Allah, kenapa kau nak buat satu makhluk yang akan merosakkan bumi? Kenapa dia boleh jawab? Ya, dia dah tahu, dia dah baca habis. Perangai manusia ni lagu mana, huduh manusia ni lagu mana, baik manusia lagu mana, habis dia study. Library Allah Ta'ala tu habis semua buku dia baca. Dah? Ha, semua tu wallahu a'lam lah, tapi bahasa mudahnya begitu. Dah? Segala gedung perbendaharaan Allah Ta'ala, segala apa tersurat di atas Lauh Mahfuz, dulu itulah yang telah dijaga oleh Azazil. Dan kita maklum bila mana Allah Ta'ala laknat dia, tak boleh naik dah kepada langit yang ketujuh, maka ketika itu masih ada pada ingatan dan kemahiran ilmunya dia yang Allah Ta'ala izinkan di atas keizinan Allah Ta'ala. Sebab tu dia berani minta, ya Allah, izinkan aku sesatkan anak Adam sampai hari kiamat. Sebab dia berani. Dia tahu selok belok kita. Kalau kita jahat, dia boleh 10 kali jahat. Kalau kita alim, dia boleh 10 kali alim. Sebab tu betul kata Asy-Syaikh Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Muka surat yang terakhir sekali, sebelum muka surat penutup, tengok muka surat yang sebelah. Syekh Zarnuji kata apa? Dah? Kalau yang Ta'limul Muta'allim Melayu, Asy-Syaikh Muhammad Syafi'i, pengarah asalnya bahasa Arab Syekh Zarnuji. Dia kata apa? Riak, ujub, takabur. Yang paling banyak bersepakai perangai ni siapa? Iaitu ulama-ulama fikih. Bukan orang awam. Tu, jelah. Riak, ujub, takabur. Yang paling banyak bersepakai perangai ni siapa dia? Ulama. Bukan orang biasa. Dalilnya, orang biasa bila jahat, Azazil boleh 10 kali jahat. Jadi barang siapa yang nak berhadapan dengan iblis, kena banyakkan ilmu. Mengaji. Jangan tinggal mengaji. Jangan tinggal mengaji. Jadi yang ni tuan-tuan dah buat, muslimat dah buat, hamba sekadar nak beri motivasi, jangan tinggalkan sehingga nyawa diambil badan. Jelas ke jelas? Itu perkara yang pertama. Baik. Yang kedua, wan nafsu, iaitu n yang berada di kanan kita. Imagine, imaginasi benda tu ada, kita bawa sentiasa ingat dah. Bila mana kita rasa down, tengok berapa bulan dah tak puasa ni. Ha, masalan. Dah. Hari tu niat dulu lepas Ramadan niat nak puasa putih.
Dah, puasa Isnin Khamis dah buat dah. Ingat nak tambah dengan puasa putih 13, 14, 15. Dah azam dah. Alah, hari tu pula terlepas sebab ada open house. Ha, nak azam pula buat bulan ni. Tak buat juga. Tengok balik. Daripada 6 musuh ni, apakah kelemahan yang telah dipengaruhi oleh mereka agar sehingga aku rosak? Yang kedua apa dia? Nafsu. Baik. Wan nafsu yad'uka ilal ma'siyatik. Kata Asy-Syaikh, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wan nafsu an yang menyerulah oleh ia kepada maksiat. Tulis. Ha, dah. Nafsu dia seru kepada buat maksiat. Kalau kita syarah maksiat ni, benda yang dibangsakan kepada qalbi, benda yang dibangsakan kepada hati. Dan bila mana, kalau kita baca sampai bawah, yang kita nak nombor tiga tu, yang nombor dua tu tahu dah. Dan bila mana kita mengikut, terikut jejak langkah nafsu, yang dia menarik kita kepada maksiat, maka apakah yang kita akan hilang? Yang kedua apa dia? Ar. Dah? Ar. Betul? Iaitu roh kemanusiaan. Hilang roh. Hilang roh manusia tu. Dirinya ada, zahirnya ada, batinnya tak? Tak ada. Hilang roh. Dah? Wa man ajaban nafsa, kata Sayyidina Abu Bakar, dan barang siapa yang menjawab oleh ia akan nafsu diikut, zahaba anhu ruh, maka hilanglah daripadanya akan roh. Dah? Mana kalau kita ikut nafsu, kecelaannya kepada maksiat, dan apakah akibatnya? Hilang roh. Habis hilang roh kemanusiaan. Maka yang kita nak bincang bukan perkara ni, yang ni musuh. Apakah senjata bagi nak melawan dan memastikan kita tak terjebak kepada kebinasaan ini? Maka jawapannya muslimat dan tuan-tuan yang alim, tak ada jalan lain. Maka formula yang kedua iaitu Z. Zikrullah. Cara nak menghidupkan roh balik, zikir. Tapi bukan zikir di lidah. Tak, itu zikir biasa. Zikir di lidah tak memberi impak yang besar. Zikir yang boleh menghidupkan roh, zikir yang boleh memastikan roh kita sentiasa sihat, iaitu zikir di hati. Sebagaimana kata Imam Muna An-Nawi dalam muka surat yang ke-6 dalam kitab Al-Azkar, az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisani wal afdalu minhu ma kana bil qalbi wal lisani jami'an fa ini qutsira ala ahadihima fal qalbu afdalu. Dah, kata Imam Nawawi, zikir itu adalah ia di hati. Hati. Afwan lakum, yang dah tahu bagus. Yang tak tahu, hamba kembangkan hari ini. Mana di hati? Ni, diputing balik kiri, dua jari. Puting balik kiri, dua jari di bawah puting balik kiri. Ni dipanggil tempat duduk nafsu ammarah. Ada ha, boleh tengok dekat sana. Kalau puting balik kiri, dua jari di atas, tempat duduk nafsu lawamah. Puting balik kanan, dua jari di bawah, tempat duduk nafsu radiyah. Puting balik kanan, dua jari di atas, tempat duduk nafsu mardiyah. Ulu hati ni, mutmainnah. Di otak, mardiyah. Di pusat, kamaliyah. Tu tempat duduk tujuhnya nafsu. Ha, jelas. Yang paling jahat sekali, ammaratum bisu. Ha, ni. Puting balik kiri, dua jari di bawah puting balik kiri. Sebab tu dalam kitab Hidayatul Salikin, muka surat 274-275, Asy-Syaikh As-Samad Al-Falimbani, dia ajar kita apa? Macam mana memanahkan zikir itu pada kalbi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada zikirnya. Di lidah pun ada, di hati pun ada. Cuma kesimpulannya begini, muslimat, tak payah pening, jangan stres. Apa formula yang muslimat kena faham dahulu? Nanti carilah pula jalannya. Faham formula dahulu. Bagaimana aku nak melawan nafsu agar tidak merosakkan roh kemanusiaan. Ayatnya apa? Bagaimana aku nak melawan nafsu? Sentiasa duk ikut aku ni. Dah? Tengok depan ada iblis, tengok kanan ada nafsu, tengok belakang ada hawa, tengok belakang ada belakang ada dunia, tengok tengah-tengah ada anggota, tengok kiri ada hawa. Aku nak banterahkan nafsu macam mana agar tak menarik aku kepada hilangnya roh kemanusiaan? Maka jawabnya kena banyakkan zikrullah. Tapi yang paling zikir yang berkesan, zikir di hati. Zikir sebagaimana kata Imam Nawawi, az-zikru yakunu bil qalbi. Zikir itu adalah ia di hati. Wa yakunu bil lisani, dan ada juga kat lidah. Tapi wal afdalu minhu, dan terlebih afdal hati dan lidah, jelas sekali. Ha, tu lebih afdal. Fa in yaqtasira ala ahadihima, kalau kamu nak pilih
Aku nak kurangkan di lidah ke nak banyakkan di hati? Contoh, fal qalbu afdalu, maka zikir di hati lebih afdal. Jelas ke jelas? Contoh, hamba bagi paling mudahlah untuk hari ni dah. Yang penting balik bawa sedikit perhiasan yang kita boleh pakai. Contoh, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Paling mudah. Yang hamba yakin tuan-tuan tak tinggal kenakan dia. Ingat, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Bermula amal yang Tuhan kasih, adwamuha berkekalan. Sikit tak apa. Nak tak mampu nak buat zikir 100 la ilallah, tak apa. Yang 33 jangan tinggal. Wa adwamuha berkekalan. Proses tuan-tuan dah buat, upgrade. Macam mana yang dikatakan zikir di hati? Dah yang ni kena belajar sekejap. Supaya kita nak pastikan roh tak hilang. Maknanya mudah. Kan tadi dia kata apa? Siapa ikut nafsu, hilanglah roh. Siapa yang tak mampu menghidupkan zikir di hati, roh rohaniahnya mati. Takut. Dah? Tapi itu bukan khabar duka cita kepada tuan-tuan. Masih lagi ada kesempatan untuk menghidupkan roh. Baik. Contoh begini. Kata Imam Nawawi dalam surat yang seterusnya, macam mana zikir di hati? Banyak kaedah. Yang paling mudah, وَيُتَعَقَّلُوا مَعْنَاهُ وَيُتَدَبَّرُوا مَا يُسْكَرُوا. Dia dua kaedah yang besar. وَيُتَعَقَّلُوا مَعْنَاهُ وَيُتَدَبَّرُوا مَا يُسْكَرُوا. Contoh, zuhur nanti, dah? Ini bagi yang solat berjemaah dahulu. Solat berjemaah. Tuan Imam sebut, إِلَهَ رَبَّنَا سُبْحَانَ اللَّهِ. Ambil perkataan itu, letak pada otak. وَيُتَعَقَّلُوا مَعْنَاهُ. Diakalkan maknanya. Diakalkan makna Maha Suci Allah. Baik. Dan bila nak berzikir, alhamdulillah, tundukkan kepala ni, pandang hati sanubari, pandang dengan pandangan yang tajam. Dah, hujah kita boleh bagi, banyak kitab kita boleh bagi. Dah, cuma yang paling mudah, yang masyhur dibaca di mana-mana pondok, mana-mana surau, mana-mana masjid, Hidayatus Salikin, yang tu mudah-mudah orang cari di mana-mana. Maka tundukkan kepala, pandang hati sanubari, maka وَيُتَدَبَّرُ مَا يُسْكَرُ, kata Imam Nawawi. Dan ditadaburkan apa yang disebut. Dengar dah, yang ni hamba nak bagi satu benda yang pening. Hamba ada kaedah. Biar pening pernah dengar, dari pening tak pernah dengar. Sekurang-kurang pernah dengar. Betul. Cantiklah Perth, Australia. Sampai belum? Tak lagi. Tengok Google. Sekurang-kurangnya pernah tahu. Australia cantik. Masalan. Orang kata Hadramaut tu dah macam dekat syurga dah, tenang masalan. Dengar pun tak apa dah. Baik. Apa dia hashtag? Biar pening pernah dengar, dari pening tak pernah dengar. Dengar dah? Hamba nak cerita bab tadabbur saja. Tak apa dah, kadang-kadang kita pening sikit, sat lagi turun balik, going down. Bila sebut tadabbur ni ada 7 makam. Sudah. Tak payah tulislah nanti pening, jangan tulis. Hamba tak izin. Bukan tak bagi, takut pening. Dengar sudahlah. Ada benda dengar. Duk cerita Australia, kita pun Google. Hati sakit tak? Sakit, tak pergi lagi. Dengar pun tak apalah. Okeylah, tak apalah. Cantik Australia ni, masalan. Baik, nak tulis ke Ahlan Bik, persilakan. Nak cerita tadabur ni ada 7 makam. Makam yang teratas, tak ada rupa, tak ada suara, tak ada bunyi. Dah, sebagaimana yang datang daripada Allah kepada Jibril alaihissalam daripada Al-Quran, sifat asalnya tak ada rupa, tak ada suara, tak ada bunyi. Itu tadabbur yang sebenar. Tapi dia turun berlapis-lapis. Bila daripada Jibril turun kepada para-para nabi dengan bahasa-bahasa mereka sendiri. Maka ada 7 makam makna tadabbur. Yang paling bawah sekali iaitu menghadirkan makna. Menghadirkan makna. Mafhumnya begini. Kan tadi kita dah terjemah, وَيُتَعَقَّلُوا مَعْنَاهُ, kata Imam Nawawi, diakalkan akan maknanya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Dan bila nak berzikir nanti, tundukkan kepala, pandang hati sanubari, maka jari mula berjalan. Saya nasihat, jangan guna buah tasbih. Kalau 100, afdal. Matlamat bukan jangan tunafi, sebab matlamat nak fokus. Kalau guna jari, mudah fokus. Kalau guna buah tasbih, kejap-kejap buka mata dah sampai ke belum. Jelas? 1, 2, tengok depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mudah jaga nafas. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 7, 14. Mudah jaga nafas. 21, 28, 33. Kalau yang 100, afdal guna buah tasbih. Jelas ke jelas? Baik. Maka, jari mula bergerak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lidah mula mengaturkan. Dan hati mula menghadirkan. Peringkat awal ni bagi tuan-tuan hadirkan makna. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Ni dipanggil zikir bil qalbi. Zikir dengan hati. Faham? Maha suci Allah, maha suci Allah. Tuan Imam kata pula, alhamdulillah. Ada? Apa tu? Letaklah kepala lu. Segala puji bagi Allah. Dah? Dalil buka muka surat, buka kitab Al-Askar. Kalau yang Arab muka surat yang ketujuh. Ah, betul. Dah? Wa yuta'aqqalu maknahu, diakalkan maknanya. Maha suci Allah. Bila nak berzikir, tundukkan kepala. Wa yutadabbaru mayuskaru, ditadaburkan apa yang dizikir. Lidah kata alhamdulillah, alhamdulillah, jari pun berjalan. Hati segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Ingat, kalau tak sama jangan risau. Kaedah kata zikir di hati lebih laju. Dah? Kalau tak sama jangan gelisah. Bukan semestinya alhamdulillah. 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 Bila nak habisnya? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terus berjalan. Dan bila tuan imam sebut Allahu akbar wa yuta'aqqalu ma'nahu, diakalkan maknanya, Allah maha besar. Dan bila nak berzikir, tundukkan kepala, pandang hati sanubari dengan pandangan yang tajam, seolah-olah nak bunuh dia. Maka lidah kata Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka hati Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar, dihadirkan makna. Dan saya nak bagi mesej awal, kalau tuan-tuan istiqamah buat sampai satu masa, tiba-tiba buat tak jadi. Tiba-tiba buat tak jadi. Tiba-tiba buat tak rasa apa-apa. Waktu tu hamba pesan, jangan mesej Ustaz Irwan. Oh, pesan awal-awal dah. Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz, dulu masa mula-mula buat jadi. Lah ni tak dengar apa-apa dah. Ha, ni kata ni. Sebab tu, benda tu boleh berubah. Sebab zikir ahwal yang sebenar, tak ada rupa, tak ada suara, tak ada bunyi. Bila zikir tu dah mula masuk dalam darah dan daging, memang dia hilang. Dia mula masuk meresap dalam darah dan daging. Iza ja'al haqqu wa zahaqal batil. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas ke jelas? Macam di Borga. Dulu hang belajar di Aceh. Di Borga ni, dia ada sebuah tempat untuk orang-orang yang nak baikkan diri dengan HIV, AIDS dan sebagainya. Dia guna kaedah zikrullah. Dia bawa tarekat Naqsyabandiyah, banyakkan zikir qalbi, banyak zikir hati. Sebab AIDS ni membabitkan darah. Betul. Zikir membabitkan darah. Dua saja. Masukkan zikir dalam darah, biar denyah benda tu. Alhamdulillah, peratusan banyak yang masuk tu keluar jadi. Dengan izin daripada Allah. Jelas. Kalau HIV pun boleh hilang, Allah, setakat nafsu ni kalau kita usaha, mudah-mudahan berjaya. Jelas. Habis perkara yang kedua. Jadi formula kita I Z. Dah? Ha, cuma yang ketiga ni hamba buat satu formula bahasa Arab. Cari bahasa Melayu tak jumpa, hamba buat iza sa'ala. Ha, nanti tulis. Iza sa'ala, apabila bertanyalah oleh ia. Nanti tulis kemudian. Yang ketiga, belakang apa tadi? Betul. Wad dunya, kata Sayyidina Abu Bakar, wad dunya min khalfik, dunia tu di belakang kau. Dan dunia ni dia buat apa? Wad dunya tada'uka ila ikhtiyariha alal akhirati. Bermula dunia itu yang menyeru, yang menarik, dia tarik kita suruh bersandar kepadanya. Kepada ikhtiar, berusaha. Ha? Memilih, meninggalkan atas akhirat. Ha, dah? Maka bila mana kita ikut kepada dunia, tuan-tuan, bila ikut kita ikut pada dunia muslimat, apa yang hilang? Arasa. Maka hilanglah akhirat. Ikut dunia, hilang akhirat. Ikut dunia, hilang akhirat. Baik. Itu fakta yang kita nak tindakan. Maka bagaimanakah cara untuk kita memastikan kita tak hilang akhirat? Dah? Maka timbul formula yang kedua, iza sa'ala. Iza tu dia sebab hamba tulis bahasa Arab tadi, hamzah zal alif. Formula yang ketiga begini. Bagaimanakah kita nak pastikan bahawa kita tak cenderung terikut kepada pihak dunia yang sehingga menghilangkan akhirat? Jawabnya, antara perkara yang perlu kita lakukan, kena banyak mengaji ilmu akhlak.
Iza, AI. Akhlak ni apa? Iaitu ilmu tasawuf. Sebab ilmu tasawuf lah muslimat yang banyak mengajar kepada kita cinta kepada akhirat. Cinta kepada kematian. Cinta kepada Allah. Cinta kepada syurga. Maka perjalanannya akhlak, iaitu ilmu tasawuf. Mana bukti yang paling nyata? Bukti yang paling nyata muslimat. Dah, kalau kita mengaji sirah, dia panggil ada lafaz biqasdil lafzi. Macam nak syarah biqasdil lafzi ni? Biqasdil lafzi ni begini tuan-tuan. Dalam istilah Arab dipanggil dengan qasad lafaz. Dengan qasad lafaz tu kita guna bahasa seolah-olah. Nak tanya tuan-tuan. Kalaulah royah-royah. Allah Ta'ala nak lantik Nabi pada mula-mula beranaknya Nabi. Allah Ta'ala nak lantik Nabi Muhammad pada mula-mula Nabi beranak. Boleh ke boleh? Boleh, tak pelik bagi Allah. Dah, sebab berlaku kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul. Jadi maknanya kenapa Allah Ta'ala lantik Nabi menjadi Rasul lambat pada umur 40? Ulama' syarah, pada umur setahun sehingga umur Nabi 40 dizahirkan dunia akhlak. Pada umur Nabi 40 sampai umur Nabi 53 dizahirkan ilmu akidah. Pada umur 53 sampai 63 dizahirkan ilmu fiqh. Sebab tu akhlak 40 tahun, tauhid 13 tahun, fiqh 10 tahun. Tu perjalanan susunan dia. Jadi yang paling lama akhlak. Maka dengan akhlak lah dapat menjadikan kehidupan kita ni muslimat dan tuan-tuan yang alim, orang yang cinta kepada akhirat. Macam istilah cinta kepada mati. Cinta kepada mati. Mati ni benda kena ingat. Sebab tu siapa yang selalu follow hamba punya Facebook, dan tiap-tiap hari pukul 9, hamba buat live santapan rohani, kita baca kitab ni. Nasaihul Ibad karangan Asy-Syeikh Imamuna An-Nawi Al-Bintani. Tiap-tiap pagi hamba baca, alhamdulillah, kami dah masuk dekat muka surat 200 lebih dah. Nasaihul Ibad. Dah berbetulan hari ni pula hamba bacalah kat sini. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, bila kita ajar kaedah mengingati mati, apa formula yang hamba ajar? Dah supaya kita sentiasa ingat, bukan untuk orang lain. Nanti kalau Sabtu Ahad ni, sebab hamba yakin, siapa yang ada jemputan open house lagi? Ada. Dah? Ada. Sebab tu dulu hamba dah syarah, raya ni bukan sehari. Raya ni bukan sebulan. Raya ni setahun. Betul? Betul. Dah? Ha, dah? Hamba tak boleh syarah. Kalau syarah lagi masih habis. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam Facebook hamba ada hurai. Macam mana dia katakan raya tu setahun. Daripada kalam Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, sambung. Oh, hilang dah. Mana tadi? Ingat mati. Ingat mati. Terima kasih. Apa yang hamba didik dah sahabat-sahabat hamba yang berada dalam Facebook? Bila mana orang tanya apa khabar, tuan-tuan tambah sikit word saja. Alhamdulillah sihat selagi tak mati. Jawab begitu. Bukan untuk dia, untuk aku. Kalau dia rasa, bagus. Dia terasa, lagi bagus. Dah? Tapi nasihat ni untuk diri. Tuanku Haji, Allah lama tak jumpa. Macam sihat ke? Alhamdulillah sihat selagi tak mati. Jawab begitu. Nasihat untuk diri. Sebab ingat mati itu satu benda yang mahmudah. Dipuji dalam agama. Tambah sikit je word pada kehidupan. Jelas ke jelas? Habis tu perkara yang di belakang. Seterusnya. Betul? Indah. Yang keempat dipanggil anggota. Anggota ni sebagaimana kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia menyeru kepada apa? Wal a'dha'u yad'uka ila az-zunub. Dan bermula anggota yang menyerulah ia kepada melakukan dosa. Anggota ni begini. Anggota ni dia sekarang ni sedang terpinga-pinga nak cenderung kepada iblis pun boleh. Nak cenderung kepada nafsu pun boleh. Nak cenderung kepada dunia pun boleh. Nak cenderung kepada hawa pun boleh. Bermakna dia ni dalam satu keadaan yang boleh melakukan dosa. Ikut iblis pun berdosa. Ikut nafsu pun berdosa. Ikut dunia pun berdosa. Ikut hawa pun berdosa. Jadi kalau kita terikut sangat kehendak tubuh badan ni, apa yang hilang? Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, وَمَنْ أَجَابَ الدُّنْيَا زَهَبَتْ عَنْهُ الْآخِرَةُ. Maka barang siapa yang kasihlah masa, barang siapa yang menjawab oleh ia akan dunia, terikut akan dunia, زَهَبَتْ عَنْهُ الْآخِرَةُ, maka hilanglah oleh ia akan akhirat.
Tapi kalau kita baca syarah, hakikat yang hilang itu ialah syurga, A R A S E. Maka bila hilang akhirat, maksudnya hilang syurga. Baik. Yang keempat, siapa yang terikut sangat tubuh badan, nak ikut iblis pun nak, nafsu pun dia nak ikut, dunia pun dia nak, hawa pun dia nak, maka apa yang hilang di atas dirinya muslimat dan tuan-tuan yang alim, kita tak sedar akhir sekali kita akan hilang syurga. Syurga hilang. Maka apakah jalan ataupun tindakan yang perlu kita faham, yang kita nak yang jawapan tu? Yang tu fakta semua. Kita nak tindakan. Baik. Hamba ulang balik. Tindakan yang pertama apa tadi? Ilmu. Yang tu tuan-tuan dah buat, teruskan. Tindakan yang kedua, zikir. Yang ni kena upgrade. Macam mana zikir di hati tu kena upgrade. Nak lagi, PM tepi. Nah, belakang, dunia. Tindakan dia apa? Dalam jadual muslimat, tuan-tuan kena ada pengajian ilmu akhlak dan tasawuf. Istiqamah, mengaji. Dah mengaji, cuba ta'akulkan pada akal. Yang keempat, anggota. Bila ikut anggota yang boleh cenderung kepada melakukan dosa, apa yang hilang? Baik, syurga. Maka jawapannya muslimat dan tuan-tuan yang alim, apakah perkara ataupun tindakan yang perlu kita lakukan bagi memastikan anggota kita ni mendapat kekuatan yang sekurang-kurangnya mampu melawan iblis, mampu melawan nafsu, mampu melawan tidak terpengaruh kepada dunia dan mampu melawan kepada hawa. Tulis jawapannya, di antaranya suasana. Orang putih kata environment. Suasana. Yang ni tuan-tuan sendiri boleh berikan jawapan. Dan hamba akan berikan dalil dan nas. Dah? Dan hujah yang begitu nyata. Kenapa environment, suasana ni perkara yang begitu penting dalam nak memelihara anggota untuk boleh berubah. Dalil yang paling nyata, Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun? 13. Kalau Nabi nak extend lagi 10 tahun, boleh ke boleh? Nabi Muhammad SAW orang yang paling hebat sabar. Lagi 10 tahun pun boleh extend. Dah, sebab kesabaran Nabi TikTok. Betul. Tetapi kenapa diperintahkan berpindah ke Madinah? Ya, sebab suasana, environment tak bantu untuk mempengaruhi, untuk menggrowth, menaikkan yang dikatakan perjalanan agama. Jadi bila suasana tak bantu, sahabat pun ada naik, ada turun, keimanan pun berubah-ubah, maka berlakulah waktu pemutihan. Dah? Kalau orang tanya bilakah berlaku pemutihan zaman Nabi, iaitu waktu Isra' wal Mi'raj. Itu dipanggil waktu pemutihan sebelum nak buat strategi berhijrah. Waktu pemutihan itulah kita nampak siapa yang betul-betul beriman. Siapa yang duk ikut semata-mata. Kan ketika selepas Isra' wal Mi'raj, bila Nabi cerita peristiwa Isra' wal Mi'raj pada pagi itu, sahabat terpecah kepada 3. Itu dipanggil waktu pemutihan. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar. Ya Muhammad, tak sah kata langit. Lebih daripada tu pun aku percaya. Maka dapat title As-Siddiq. Itu mula-mula dapat tu. Golongan yang kedua, skeptical. Pergi langit ketujuh pula tu, pergi ke Baitul Muqaddis yang perjalanannya beribu kilo. Lepas tu kata pula balik pagi ni. Dah. Skeptical. Tapi hati mereka nak percaya. Tapi mula ragu-ragu. Ya Muhammad, kami bukan tak percaya. Dah, kalau betul Rasulullah pergi kepada Baitul Muqaddis, ceritakan kepada kami macam mana rupa Baitul Muqaddis. Bermakna dia minta hujah. Dia minta bukti. Betul ke betul? Itu dipanggil skeptical. Tapi bila dah bagi bukti, Nabi cerita tiangnya begini, rupanya begini. Nabi cerita. Sebab Jibril bawa sedebak depan Nabi SAW. Gambaran Baitul Muqaddis. Baik. Kemudian golongan yang ketiga, terus ingkar. Murtad. Berapa ramai yang murtad pada pagi itu? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu dipanggil waktu pemutihan. Pemutihan nak bersihkan. Sebab nanti nak berlaku pula perjalanan yang lebih besar. Jadi maknanya muslimat dan tuan-tuan yang alim, kalau kita nak berubah, nak memastikan anggota kita ni tuan-tuan tidak terpengaruh kepada iblis, nafsu, dunia dan juga hawa, maka perlu kita menghidupkan suasana. Perlu kita menghidupkan suasana. Dah? Macam hamba kadang-kadang bila ada program di Al-Jendrami, kami dimaklumkan rupa-rupanya yang buat banglo dekat belakang-belakang tu bukan duduk kat situ. Mereka duduk di bandar, duduk di Kuala Lumpur, duduk di Shah Alam. Ada duit buat rumah di Yayasan Al-Jendrami. Sabtu Ahad pergi lepak kat sana. Nak cari
Suasana. Seronok duduklah majlis ilmu. Tengok orang tua-tua daripada rumah mereka pergi ke surau, pergi ke masjid, mengaji, bertalaqi dan sebagainya. Suasana. Jadi ingat, barang siapa yang nak berubah, kena hijrah. Hijrah. Ha, dia tindakannya fikir sendiri. Hamba bagi jalan keluar semata. Mata-mata hijrah. Cari suasana yang baik. Cari keadaan yang baik. Cari environment yang baik untuk menjadikan tubuh badan kita kuat agar tak terpengaruh kepada empat anasir, empat musuh yang sentiasa menarik kita kepada dosa. Dan akhir sekali yang kelima iaitu hawa. Baik. Hawa ni wal hawa an yasarik. Kata Sayyidina Abu Bakar, bermula hawa itu adalah ia di kiri kau. Hawa ni tarik ke mana? Wal hawa yada'uka ila syahwat. Hawa ni dia tarik, dia bawa kita, dia pengaruh kita kepada syahwat, benda kesedapan. Ha, dah tak sama dengan nafsu. Hawa ni dia menarik kepada kesedapan, syahwat, benda yang seronok, benda yang sedap. Dan natijah kalau kita dok terikut sangat hawa nafsu, ke manakah akibat dia akan berlaku? Waman Waman ajabal hawa zahaba anhu aqlu. Siapa terikutlah oleh ia akan hawa, maka hilanglah daripadanya akan akal. Hilang akal. Dah? Itu arasa. Arasa. A yang mula-mula apa? Agama. Terikut iblis, hilang agama. Dua, ra ataupun ar. Ikut nafsu, hilang roh kemanusiaan. Belakang, di dunia. Ikut dunia, hilang akhirat, habis hilang. A, anggota. Terikut sangat anggota terpengaruh kepada empat benda ni, yang hilang syurga. Dan yang kelima, hawa. Terikut sangat hawa, bila mana seronok sangat kepada syahwat dan kesedapan, maka hilanglah akal. Maka bagaimana cara perjalanan untuk menguatkan diri agar tak terpengaruh kepada hawa dan syahwat? Jalan lain tak ada, kena banyak berlapar. Dan iza sa'ala, lam lapar. Kena banyak berlapar. Kerana kita maklum, lapar ini satu senjata yang paling kuat dalam nak mastikan perjalanan menghilangkan nafsu syahwat. Sebab tu di pondok hamba, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, pelajar berpuasa. Jumaat tak boleh puasa sebab orang sedekah makan banyak sangat. Dah, makanlah sungguh-sungguh. Sabtu mengaji setengah hari, lepas tu pelajar boleh outing kalau tak ada program. Hari Ahad biasa pelajar bermalam, hari Ahad petang akan datang ke pondok balik. Jadi Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, pelajar berpuasa. Dah, supaya apa? Kita nak pastikan akal mereka kuat. Dan kita nak pastikan syahwat mereka kurang. Dah, sebab tu kita nak masuk kepada bulan Zulhijjah. Tengok sejarah. Dah, bila mana diajar kepada kita menggugurkan korban. Bila mana digugurkan korban, maka diharamkan kepada kita puasa 4 hari. Maknanya 4 hari tu makanlah sungguh-sungguh. Apa nak kena makan, makanlah daging. Dah sembelihnya daging, sembelihnya lembu. Maka ulama sebut, habis 4 hari tu, kurangkan makan daging. Kurang. Sebab daging ini benda yang boleh menguatkan syahwat. Jadi maknanya tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Bila sebut berlapar, maka kaitannya berpuasa. Bila sebut berpuasa, tadi Ustaz Khairul diminta hamba, dah sampaikan kepada muslimin, muslimat yang dah banyak mengaji. Banyakkan berpuasa, lebih-lebih lagi kepada puasa kita tak pernah buat. Kan dulu hamba pernah ajar. Hamba kata apa? Imam Nawawi pernah sebut dalam kitab Muqaddimah Al-Azkar, kaedah nak beramal ni tak usah pening. Bila dapat satu ilmu, tunaikan dulu walau sekali. Pegang kaedah hamba sampai mati. Siapa tak buat, akan ditanya. Siapa dah buat walau sekali, selesai. Buat walau sekali, selesai. Aku tak pernah buat puasa putih. Buat sekali. Lepas tu tak buat dah sampai mati. Tak apa. Aku nak buat pula puasa hitam. Awal, betul puasa hitam kan? Apa tu? Awal dengan akhir. Awal dengan akhir. Puasa hitam. Tak pernah buat. Buat walau sekali. Macam semalam, kami mengaji kitab di pondok. Jumpa bab khilaf masalah Jumaat yang dilakukan dekat tempat yang sama. Macam hamba duduk Subang Bistari.
dah jemaah ramai, maka terpaksa 2-3 surau buat Jumaat. Khilaf dalam mazhab Syafi'i, siapa yang takbir dulu maka dia tak boleh buat zuhur. Siapa yang takbir kemudian, sunat buat zuhur. Maka semalam hamba ajar pelajar-pelajar, dah dengarkan khilaf, memang kaedah kata khurujul khilaf aula, keluar daripada khilaf lebih baik. Tapi kenapa tidak kita amalkan walau sekali? Sebab tu hari ni pelajar-pelajar hamba, hamba amanahkan kepada mereka, semua yang pergi solat Jumaat, dah, sebab kalau di ukhuwah tu biasa solat lambat. Dia ada 3 surah, kita tahu dah mana yang takbir dulu. Mana yang memang Tok Imam ni baca baca khutbah tu, apa tu, speed 40 km sejam, laju, lambat dan sebagainya. Maka hamba pesan pelajar-pelajar, hari Jumaat ni wajib buat. Hamba kata wajib. Hukum tu sunat, buat tu wajib. Walau sekali. Best hari ni, semua yang pelajar pergi semalam Jumaat, habis Jumaat buat zuhur. 4 rakaat. Sebab apa? Nak jaga khilaf. Lepas tu tak buat dah lah. Boleh faham? Nak buat walau sekali, nak jaga khilaf. Sebab kata Imam Nawawi, apabila sampailah kepada kamu satu ilmu, min a'malil apa tu, min apabila sampailah kepada kamu satu perkara minal daripada amal yang yang afdal kamu lakukan akan dia, ay'mal bihi walau marratan wahidatan, kamu buat walau sekali, liyakuna min ahli, nescaya yang adalah kamu itu daripada ahlinya. Dah jelas ke jelas? Jadi maknanya bila sebut masalah berlapar kaitannya berpuasa, tolong Google, cari buku, tanya guru, apakah puasa-puasa yang aku tak pernah buat lagi, tolong buat walau sekali. Dan macam tahun lepas, hamba kuliah di apa tu, di rantau Negeri Sembilan. Waktu tu berbetulan dengan awal Muharram. Eh, kalau hamba tanya, hamba yakin semua boleh jawab. Afdal kan, sunat kan kita berpuasa daripada 1 sampai? Ha. 1 sampai 10 ke 9? 1 sampai 9. Betul. Sunat kan? Tahunya semua, yang buatnya belum. Walhal yang dikata itu dah 60 tahun umurnya. Afwan, hamba tak kata orang sini, orang rantau. Orang rantau yang tak buat tu bukan orang sini. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi apa yang hamba nak didik tuan-tuan dan muslimat yang alim, bila dapat satu ilmu, cuba laksanakan walau itu kaedah. Buat. Sekali pun tak apa dah. Jangan tinggalkan akan dia langsung tak buat. Kelak kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini, kita dapat 3 formula. Formula pertama apa dia? Indah, iblis, nafsu, dunia, anggota, hawa. Yang kaedah ni kita dapat daripada siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan di atas Jalla wa Ala, di atas kita Allah. Allah ni tarik kepada kebaikan, syurga dan kemaafan. Yang tu kita tak syarah dah. Baik. Dan akibat bila mana kita mengikut 5 ini, apa yang kita dapat? Arasa. Dapat apa? Hilang agama. Kalau cenderung belah kanan, hilang roh kemanusiaan. Kalau ikut dunia, hilang akhirat. Ikut anggota. Anggota ni boleh terpengaruh ni. Hilang syurga. Habis syurga. Bila kebaikan tak ada dan terikut hawa, hilang akal. Hilang akal. Maka apakah senjata yang perlu kita aku buat? Atas formula ni, iza sa'ala. Iza sa'ala. Hamzah, zal, alif, sin, alif, lam. Iza sa'ala. Apa iza? Ai ilmu. Ai ilmu. Ha. Nak lawan dengan iblis, kena ada ilmu. Nak lawan dengan nafsu, zikrullah. Ulangan kali ke 48. Bukan zikir di lidah. Zikir di lidah tak mampu memerangi nafsu. Dah, zikir di hati. Beh, nak belanja lebih lagi belajar kemudian. Belakang dunia, terikut dunia hilang akhirat. Lawannya apa? Akhlak. Dah, kena banyak mengaji ilmu akhlak dan tasawuf agar kita tak cenderung sangat kepada dunia, agar kepahaman kita cenderung kepada akhirat. Eh, anggota, akibatnya apa? Hilanglah syurga arasa. Jalannya apa? Suasana. Sa'ala. Iza sa'ala. Suasana, environment tu penting. Hidupkan suasana. Bentuk suasana. Dan akhir sekali, hawa. Terikut hawa, apa akibat dia? Hilanglah akal. Caranya, banyakkan berlapar. Banyakkan berlapar. Dah? Sebab tu, ulama sebut dalam kitab Ta'alim, ulimu Ta'alim. Orang banyak berlapar, maka
panjang akalnya dan bijak sana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan Allah Ta'ala beri faham, Allah Ta'ala beri yakin, dan yang paling penting ya Allah, kau takdirkan kami dengan tindakan dan pengamalan agar kami boleh mencapai kepada perjalanan yang lebih baik. Wallahu alam, masa kecederaan 4 minit, tak faham tanya, tak tanya faham. Soalan. Sila. Saya tulis Iza sa'ala. Iza. Iza sa'ala. Saya reka je. Cuma tadi nak buat bahasa Melayu tak jadi. Dah? Kalau indah tu kita jadi formula. Iblis, nafsu, dunia, anggota, hawa. Lepas tu jawapannya terikut dapat arasa. Itulah rasa yang kau dapat. Apa rasanya? Rasa hilang agama, hilanglah roh, hilanglah akhirat, hilanglah syurga, hilanglah akal. Dan apakah senjatanya? Iza sa'ala. Bila kau tanya, aku jawab. I, ilmu. Z, zikir. A, iza, za belakang tu. A, akhlak. S, suasana. L, belapa. Iza sa'ala. Bila kau tanya, aku jawab. Itu maksudnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, soalan lain. Ya, sila hajah. Ya. 7 nafsu. Puting balik kiri. 2 jari buah puting balik kiri. Ammarah. Puting balik kiri, 2 jari di atas lawamah. Lawamah. Puting balik kanan, 2 jari di bawah mulhimah. Puting balik kanan, 2 jari di atas radiyah. Dia ada radiyah kalau ikut ejaannya betul. Ulu hati ni mutmainnah. Di otak mardiyah. Kamaliyah ada khilaf di kalangan ulama tasawuf. Ada setengah ulama kata kamaliyah di atas ubun-ubun, cuma yang saya pegang kamaliyah di pusat. Kamaliyah di pusat. Ada? Betul. Betul. Tu tempat duduk 7nya nafsu. Dan kenapa bila mana kita berzikir adanya goyangan? Itu yang ulama sebut dalam kitab Fatawal Hadisiyah bagi Asy-Syeikh Ibnu Hajar Al-Haitami, bekas mufti Makkatil Mukarramah. Dalam kitab beliau, kenapa sunat kita bertamayul dan bertawajud? Tamayul ni nak menggerak-gerakkan badan untuk menghentakkan zikir. Ada tarik daripada amarah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kaedahnya banyak. Yang tu PM tepi nanti. Cuma yang kalau kita rojok dalam kitab Hidayatul Salikin, daripada lutut kiri, lutut kanan, bahu kanan, dipanah pada hati sanubari. La ilaha illallah. Itu contoh zikir-zikir hati. Jelas ke jelas? Baik, habis. Amara, yang tu saya tak sebut. Kita sebut kemudian. Nanti pening. Nanti pening. Dah pening. 7 maqam cara nak tadabur tu. Macam solat, solat pun ada 7 maqam. Cara nak khusyuk tu pun ada 7 maqam. Nanti kat PMTP saya. Wallahu'ala. Terima kasih, insyaAllah. Baik. Jadi madai pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita berpisah, ada beberapa perkara saya nak bantu tuan-tuan. Dah? saya ni, Allahumma salli ala Muhammad, afwalakum kepada Ustaz Khairul. Untuk pengetahuan muslimat, Ustaz Khairul sokmo dia telefon saya, mesej untuk pagi saya datang. Bukan saya tak datang. Saya ni memang tiap-tiap pagi pukul 8 sampai pukul 2 saya akan mengajar di pondok. Dah? Memang saya tak tinggal pondok, tak tinggal. Macam mana pun tak tinggal. Cuma bila Ustaz Khairul dah 48 kali telefon, 49 saya terima. Kesian, dia telefon saya selalu sangat. Jadi saya terimalah hari ni, saya kata pelajar, buat kerja sekejap, selagi saya balik untuk sambung mengajar. Cuma Allahumma salli ala Muhammad, itu yang pertama. Yang keduanya, hari Rabu minggu hadapan. Saya nak bantu ni, hari Rabu minggu hadapan jam 9.30 malam. Kalau tuan-tuan muslimat tak pergi ke mana, kalau duduk di rumah, saya ada buat satu live di Facebook Irwan Zahuri berkenaan korban nafsu ke ilmu. Dah, kita nak berkorban ni, semua nak gugurkan korban.
Tapi kadang-kadang kita tak sedar bila ada duit nak ambil tiga bahagian lah. Tapi kita lupa macam mana niat yang betul, kaedah yang betul, lafaz yang betul, cara nak mewakilkan yang betul, cara nak sedekah yang betul. Banyak kita ilmu buat korban ni tak ada. Sebab tu hamba nak bantu muslimat yang duduk di rumah. Bukan bagaimana duduk kat rumah saja, buka live. Page hamba Irwan Zahuri, kita akan bincangkan sebuah tajuk yang begitu indah. Korban nafsu ke atau ilmu. Supaya biar kita berkorban dengan ilmu. Jangan berkorban dengan nafsu. Dan juga tuan-tuan, kalau tuan-tuan yang nak berkorban dengan hamba, hamba kepastikan ilmu tu berjalan. Dah boleh hubungi hamba, ambil nombor telefon 013. Sebab hamba buat korban di Thailand. Tiap-tiap tahun hamba buat korban di pondok hamba belajar dahulu. Di selatan selatan Thailand, Phupuk. Dah? 013-272-8878. 013-272-8878. Muhammad Irwan nama diberi. Dah? Allahumma salli ala Muhammad. 013-272-8878. Ada siapa yang nak buat korban dengan saya, insyaAllah saya akan jaga kalian agar ilmu tu betul. Yang tak buat korban dengan saya pun tak apa, yang penting minta ilmu. Saya ada satu borang. Borang ni memang saya biasa saya akan agih ke surau masjid ikut borang ni. Kadang-kadang afwan lakum, banyak bila sebut borang masjid dia buat lebih kurang. Sedangkan kan benda tu A4. Kenapa tidak kita gunakan kertas depan belakang untuk menghasilkan ilmu? Sebab kita baik sangka yang nak buat korban ni bukan semua belajar. Betul. Ada yang bukan ahli surau, ahli masjid, bila dengar masjid nak buat 10 ekor, dia masuk bahagian. Kuliah pun tidak. Kita nak bantu. Dah? Agar korban hampa ni sempurna. Jadi siapa yang nak contoh korban, yang dah buat korban tempat lain, bagus. Kalau nak contoh borang korban, minta dengan saya. Borang korban tu bukan untuk isi. Maknanya, boleh belajar. Aku dah masuk dua bahagian dekat Kemboja, contoh. Aku dah masuk dua bahagian dekat Easy Korban. Apa niat yang betul? Apa teknik yang betul agar korban tu menjadi sempurna? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihasban wan najmu wasyajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anahu thumma inna 'alaina bayanahu bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar janganlah engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang masuk pada telinga kami engkau yakin dan fahamkan. Ya Allah, apa-apa yang terpahat pada diri kami engkau takdirkan dia dengan tindakan dan pengamalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wa sababil a'zami likulli mawjudin salatan tuhafizuna bihal Quran wa tufahimuna bihal ayat wa tahfazuna bihal su'al qawli wal amali wal niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.